Datuk Johari tadi sebut tentang daun ketum. Saya dah 3 kali duduk sebelah dia. Tiap-tiap kali duduk dia sebut daun ketum. Jadi ketum ni dah masuk dalam kepala saya. Ketum, ketum, ketum. Jadi saya nak minta lah Kementerian Dalam Negeri bentangkan akta mengharamkan daun ketum ini dan membenarkan supaya tindakan diambil. Kalau ada ladang ketum, musnahkan ladang ketum itu. Mula dengan langkah musnahkan ladang ketum. Bukan susah. Kita pun tahu di mana ladang ketum. Boleh dilakukan. Jadi, itulah antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Saya harap kalau kita lakukan perkara-perkara seperti ini, insya Allah adalah kesannya.